Assalamualaikum dulur, kembali lagi di channel Den Mahrez. Oke lur, ya apa kabar? Saya harap dulur-dulur semua sehat semua dimanapun ada berada. Oke lur, kali ini Den Mahrez sudah ada di Mount Castle Surabaya, Monumen Kapal Selam yang ada di Surabaya. Nah, ini yang di belakang ini adalah KRI Pasopati 410. Nah, seperti apa di dalam KRI Pasopati? Ayo ikuti Emma. Oke lur, ini adalah Monumen Kapal Selam Pasopati 410 ya. Ini masuk. Lur, pintu masuk ABK. Ini adalah di dalam ruang kapal selam ya. Ini ada pejabat-pejabat. Tidur awak kapal, ruang komandan, ruangannya cukup sempit ya. Ini ada fotonya Kapten Laut Jasin Sudiro. Ruang komunikasi. Inilah kondisi dalam ruang komunikasi. KRI Pasopati 410 merupakan kapal selam buatan Uni Soviet yang diberikan kepada pemerintah Presiden Soekarno pada tahun 1952. Kapal selam yang kini sudah nonaktif tersebut termasuk dalam kategori kelas Wiske atau kelas Cakra Indonesia. Nama Pasopati sendiri diambil dari nama senjata tokoh pewayangan Arjuna. Nah, KRI Pasopati ini menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut sejak 29 Januari 1962. Spesifikasi kapal ini memiliki panjang 76,6 meter, lebar 6,3 meter, dan memiliki berat penuh 1.300 ton. Jarak jelajah kapal selam ini mencapai 8.500 mil laut. KRI Pasopati juga dipersenjatai dengan 12 torpedo steam dengan panjang 7 meter. Kapal dengan kecepatan 18,3 knot dapat memuat hingga 63 awak kapal. Karena buatan kapal selam lama, desain kapal selam Pasopati masih sempit dan tidak dilengkapi dengan pendingin. KRI Pasopati berjasa menjaga wilayah Indonesia hingga 1989. Kondisinya yang sudah rusak membuat kapal selam tersebut dimuseumkan di Monumen Kapal Selam Surabaya
pada tahun 1996. Untuk memindahkan KRI Pasopati, badan kapal sempat dipotong menjadi 16 bagian dan pemindahannya membutuhkan proses selama kurang lebih 2 tahun. Nah, untuk pengunjung yang ingin memasuki atau berwisata di Smong Castle, cukup merogoh kocek Rp15.000. Nah, di sini para dulur-dulur dan teman-teman bisa mengetahui bagaimana bentuk dalam KRI Pasopati. Monumen kapal selam Pasopati ini terletak di Jalan Pemuda nomor 29, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, atau lokasi tepatnya berada di sebelah timur area parkir Plaza Surabaya. Selain itu, Mount Castle ini juga berada di bantaran Kalimas. Berdasarkan penuturan pengelola dan beberapa pedagang yang ada di sekitar Mount Castle, Mount Castle ramai dikunjungi warga setelah insiden tenggelamnya KRI Nanggala 402 di utara Laut Bali belum lama ini. Nah, mereka yang berkunjung mulai dari orang dewasa, remaja, hingga anak-anak. Mereka umumnya penasaran terkait bagaimana sih kondisi di dalam kapal selam itu.
Kenapa mas kok pilih wisata di Mount Castle Surabaya? Nah, penasaran aja sih terkait itu kan sebelumnya ada insiden dalamnya kapal Nanggala 402. Jadi ingin tahu sebenarnya di dalam itu kayak gimana. Terus tadi di dalam seperti apa mas? Ya cukup menyeramkan gitu, karena nggak membayangkan kalau semua ada di dalam laut seperti itu, kayak sempit gitu. Jadi ruang geraknya terbatas juga. Itu sih mas. Oke. Okay. Mas siapa mas? Dari mana? Saya Faisal dari Lumajang. Oke. Okay. Oke okay, mas, makasih. Okay.